semuanya, apa kabar? Welcome back to Melisa Channel. Bagaimana dengan kalian? Semoga kalian dan kita semua baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian kulineran lagi, yang tepatnya ada di Jalan Jatiwaringin Raya nomor 200 daerah Pondok Gede, Bekasi. Nah, jam bukanya sendiri itu dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 malam setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Penasaran dong nama kafenya apa? Yaitu Leha Leha. Yang menurut aku tuh di sini tuh selain ada tempat nongkrong, makan dan minum, ini juga disiapkan seperti kayak live musiknya gitu ya di atas, jadi bisa disewakan. Dan ini juga ada tempat untuk massage gitu, untuk pijitnya juga. Dan samping itu juga harganya termasuk aku, menurut aku ini termasuk murah-murah ya. Seperti yang kalian lihat nih, aku liatin harga-harga minumannya sendiri dan variasi makanan. Jadi rata-rata kalau kalian makan dan minum kurang lebih itu adalah 50 ribuan per orangnya. Dan itu sudah termasuk makan loh. Jadi gimana nih menurut kalian nih? Penasaran dong mau lihat apa aja di dalamnya? Selain ada makanan dan minuman, ruangan untuk massage itu seperti apa ya? Dan ternyata itu memang termasuk lengkap semuanya. Dan ini juga ada area untuk indoor dan outdoor. Tapi kalau untuk outdoornya sendiri sih semi outdoor ya, jadi tidak terlalu outdoor banget. Dan ini juga dibagi dua, nanti ada lantai 1 dan lantai 2. Oh ya, kembali lagi untuk menunya sendiri, ini lumayan ada pilihannya, lumayan banyak. Mulai dari nasi goreng, ada bakmi ayam. Dan untuk snack-snacknya juga lumayan banyak pilihan. Seperti kayak ada lumpianya, ada somai, ada bakmi ayam dan lain sebagainya. Untuk rasanya sendiri menurut aku sih lumayan enak ya. Dan serunya lagi, ini tuh katanya menunya tuh selalu diganti-ganti gitu. Jadi kita kalau kesini berkali-kali tuh gak akan bosan dan selalu penasaran dengan menu-menu barunya. Nah, untuk kalian yang mungkin punya acara seperti mungkin arisan atau acara keluarga dan lain sebagainya, di sini juga disiapkan ruangan untuk kita bisa booking ya. Jadi kurang lebih bisa sampai dengan 50 orang di atas itu. Dan itu sudah termasuk musik yang disiapkan. Jadi kalian bisa ambil paket-paketannya untuk beberapa orang di sini. Jadi kalian gak perlu pusing lagi. Nah, seperti yang kalian lihat ini ada minimal ordernya, yang menurut aku ini termasuk murah ya. Jadi tidak menguras kantong kita. Dan ini adalah nomor reservasinya. Kalian bisa reservasi langsung ke leha-lehanya. Dan ini juga ada paketan untuk beberapa jam. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi, karena ini bisa sampai dengan 4 jam gitu. Jadi waktunya lumayan lama ya. Dan di sini juga ada room private-nya juga. Kalau kalian butuh room yang private, kalian bisa hubungi langsung ke sini. Intinya sih ini lumayan banyak ya pilihan ruangannya. Oke, kembali lagi saya mau kasih juga nih info tentang minumannya, karena minuman itu banyak banget pilihannya dan itu dibanderol dengan harga yang menurut aku tuh lumayan affordable ya. Dan ini adalah penampakan pada saat kita datang langsung ke leha-leha, jadi disebut oleh langsung oleh kasirnya. Next, aku mau tunjuk ini. Jadi kita kemarin itu penasaran juga nih seperti apa sih ruangan massage-nya tuh. Jadi ini tuh memang bisa buat laki-laki dan perempuan, anak-anak juga boleh kalau ya memang pengen dipijit-pijit ya. Jadi menurut aku tuh tempatnya termasuk nyaman. Jadi seperti ini yang bisa kalian lihat, dengan lampu-lampu redup yang pastinya untuk relaksasi mata dan pikiran kita serta badan kita ya. Kalau untuk pijitannya sendiri, kata teman-teman aku sih lumayan enak dan lumayan lama. Jadi tadi harganya sudah saya spill ya, untuk harga-harga massage-nya sendiri per jamnya berapa. Dan ini adalah salah satu ruangan untuk meja makan. Jadi ini tuh ada lantai 2 nya yang saya bilang itu di lantai 2 itu bisa buat acara sampai dengan katanya sih bisa sampai 50 orang, 80 orang. Nah, untuk seperti apa detailnya, aku langsung tanya ini ke karyawannya langsung biar kalian paham ya. Jadi ini bisa buat apa aja nih? Bisa buat party, party, lamaran. Ada info khusus ya? Info khusus sudah termasuk sini atau sewa lagi? Sudah termasuk. Ini ada apa namanya? Sound system. Sound systemnya juga di sini ya. Boleh tahu berapa? Ada di bawah. Oke. Terus kalau ini sendiri di atasnya kalau kalian bisa buat berapa orang? Kemarin sih yang masih ada 100. Jadi ini bisa sampai dengan 100 orang. Selamat siang. Hai, siang. Ini kafe leha-lehanya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 10 sampai jam 11 malam. Oh, setiap hari atau ada liburnya? Iya, setiap hari. Setiap hari. Ini fasilitasnya apa aja selain restoran di sini? Kita punya
pijat, kita punya barber, okay. Kita juga punya kopi-kopian sama makanan. Oh, jadi ada relaksasinya juga ya, refleksinya juga ya. Terus ini juga ruangannya bisa disewain ya buat acara-acara ya. Oke, untuk spesial makannya sendiri yang sering dipesan banyak atau gimana? Makanan yang sering-sering dipesan? Iya. Ya, kita punya nasi goreng. Oh, makanannya sama menu-menu lainnya. Sama rice bowl itu kita ini ada favoritnya. Favorit banget di sini. Oh, oke. Okay. Makasih ya Mbak informasinya ya. Siap, terima kasih. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian sudah jelas ya. Jadi kalau untuk kalian yang punya acara atau sekedar makan siang atau sekedar nongkrong dengan teman-teman kalian, dengan saudara kalian atau mungkin dengan pasangan kalian, kalian bisa coba kesini ya. Dan ini aku tadi udah ke lantai 2 yang sudah saya tunjukkan bagaimana ruangannya. Saya lanjut lagi nih ke lantai pertama. Jadi pada saat masuk itu ini ada beberapa ruangan yang bisa kita tempatin ya. Dan ini juga kamar mandinya menurut aku juga termasuk bersih banget ya. Dan untuk yang di bawah, kalian bisa lihat nih langsung nih ke area parkiran mobil. Ya kalau untuk kalian yang ingin sambil memandang jalanan atau jalan raya, kalian bisa pilih di ruangan ini. Dan ruangan ini juga bisa di booking atau bisa direservasi. Jadi hanya untuk jumlah yang kalian inginkan kumpul di sini. Dan ini adalah salah satu menu yang kita sempat pesan, seperti bami ayam, ada seperti risolnya juga. Dan kalau menurut aku ini rasanya rata-rata ini menurut aku termasuk enak ya. Dan minumannya sendiri juga semuanya termasuk enak dengan harga segitu ya. Dengan harga sekitar hanya 17 ribuan sampai dengan 25 ribuan tuh kalian sudah bisa minum keren gitu di sini. Dan untuk pilihan menunya juga termasuk banyak. Nah, mungkin karena harganya yang termasuk affordable menurut aku ya, jadi tuh tempat ini tuh termasuk tempat yang ramai dikunjungi loh, apalagi kalau untuk weekend gitu penuh. Jadi ya better untuk reservasi ya. Tapi kalau kalian bebas ingin duduk di mana aja ya boleh sih langsung ke sini. Nah, saat itu kita datang ke sini bersama teman-teman sambil menikmati menu yang kita pesan, dan salah satunya ini minuman ini katanya bagus untuk mata. Dan kita lanjut lagi ke dalamnya. Ini tuh waktu itu menjelang maghrib, jadi suasananya romantis seperti ini. Nah, kalian juga bisa loh nobar atau nonton bareng di sini. Jadi pastinya seru banget ya kalau kalian nongkrong-nongkrong di sini sambil menikmati kulineran bersama teman-teman kalian, keluarga atau pasangan kalian. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share di media sosial kalian. And thanks for watching.